Tolong! Tolong! Siapa pun tolong! Berakhir bahagia. Kamu mau kemana? Saya gak bisa diem aja, Pak. Saya harus cari adik saya sampai ketemu. Liz, kamu ingat gak? Tadi kamu tuh pingsan. Kalau kamu sampai pingsan lagi gimana? Untung tadi aku nemuin kamu. Aku tahu kamu khawatir soal kondisi adik kamu. Tapi kamu harus minum obat dulu. Aku udah beliin buat kamu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Aku juga gak bisa ngebiarin kamu pergi dalam kondisi seperti ini. Biar aku temenin kamu, ya. Gak usah, Pak. Makasih. Bapak udah terlalu sering bantuin saya. Saya beneran bisa kok cari adik saya sendiri, Pak. Liz, tolong dengerin saya. Sekarang kondisi kamu lagi sakit. Dan saya gak pengen kamu kenapa-napa di jalan lagi. Kita cari adik kamu sama-sama, ya? Oke. Yaudah, ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Korbannya cewek. Duh, kasihan ya. Ini ada apa ya, Pak? Ada korban tabrak lari, Pak. Bapak kalau mau lewat, jalannya muter aja, Pak. Kasihan tuh, Pak. Korbannya meninggal. Cewek lagi, mana masih muda. Ya Allah, jangan-jangan. Listik. Coba kamu buka. Gelangnya bagus banget, Kak. Ini buat aku. Gimana? Suka nggak? Suka. Suka banget. Pasangin ya. Oke. Okay. Aku suka banget, Kak. Makasih. Boleh saya lihat, Pak? Silakan.
Tapi kamu harus tenang. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tenang. Sekarang kita cari adik kamu lagi ya. Oke? Ibu lu tuh emang PSK. Sekali PSK, selamanya PSK. Ibu gak ngerti kamu ngomong apa. Ibu gak sadar kalau satu kampung ini udah tahu soal pekerjaan ibu. Gila ya, gak nyangka ternyata ibunya Ayu PSK. Kasian sih si Ayu. Kalau gue jadi dia, pasti gue gak bakal berani nongolin muka. Kalau aja Bapak masih ada, Bapak pasti bisa bantu dan bela Ayu. Ayu gak tahu harus gimana lagi menghadapi semua ini. Ayu kasihan sama Kak Adisti yang kerja keras demi biayain kuliah Ayu. Ayu sudah berusaha keras untuk mendapatkan beasiswa. Tapi apa yang ibu lakukan malah menghancurkan semua itu. Ayu malu, Pak, dengan pekerjaan ibu. Kamu dekat banget ya sama adik kamu? Sangat. Sangat dekat, Pak. Dari kita kecil. Setiap saya sakit atau lagi sedih, Ayu itu selalu ada buat saya. Begitu juga sebaliknya. Saya rela melakukan apapun biar Ayu bisa bahagia. Ayu itu salah satu semangat hidup saya, Pak. Saya gak bisa bayangin hidup tanpa Ayu. Terima kasih, Pak. Maaf ya, Pak. Saya jadi terlalu banyak bicara. Saya ngerepotin Bapak terus. Gak apa-apa. Kamu gak perlu sungkan. Saya juga senang kok bisa ngebantuin kamu. Oh iya, kamu tahu gak tempat favorit adik kamu pas adik kamu lagi sedih? Siapa tahu sekarang dia di sana. Neng, sendirian aja. Nian temenin abang, kita seneng-seneng, ya gak? Mau kemana? Maaf ya, permisi. Diam, Nian temenin abang, ya gak? Kita seneng-seneng. Lepasin! Tolong! Tolong! Lepasin! Aduh, ayo bangun, kejar. Woi, jangan lari lo. Mau kemana lo, ha? Gak bisa kabur sekarang. Bang, tolong bang. Tangkap dia. Kejar, buruan. Mau kemana lu, ah? Tolong! Tolong! Siapa pun tolong!
ke sana sekarang. Ayo, Kak. Siapa lo? Lo gak ada urusan sama gua. Kakak nggak ada.